Assalamualaikum bosku, ini nih cara pembuatan pakaian setelan anak ya di usia 5 tahun sampai 11 tahun. Ini begini jadinya. Ini dijahit nih, dijahit pakai benang karet ya. Benang karet biar kriwil-kriwil nih. Tuh bagus, ini sebelum di washing ya, cuci. Cuci. Ini CJ 15 ya. 15. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini proses ke selanjutnya ya. Ini mesin cuciannya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Banyak. Ini dimasukin ke sini. Sana nu mesin cuci dengan maksimal waktu 5,5 jaman. Jadi kasih warna. Warna apa? Sesuai konsumen yang minta. Kalau udah selesai dibawa ke sini. Dibawa ke sini nih. Nah, ini mesin. Mesin perut ya, biar airnya enggak terlalu itu. Ini kalau dihidupin goyangnya seperti ini. Nah, goyangnya seperti ini, kencang banget. Kencang sampai airnya mengurang. Kalau udah cukup juga dimasukin ke sini nih, openan. Mesin open. Pakai uap juga biar kering ya. Tuh, coba. Pakai open. Berhubung hari ini hari Minggu ya, pada libur, udah sore juga nih, udah ada yang ngaji tuh di masjid. Ini openan juga nih, open. Nah, kalau udah selesai, ini hasilnya, ini cuciannya udah hasil, pusingnya udah hasil, di warna udah hasil begini. Ini setelan anak juga ya. Ini yang punya konsumen, simpel-simpel nih. Yang hitam juga ada. Yang hitam ada. Ini produk lepis ya. Kalau yang lain nggak bisa ini nyuci-nyuci nih. Washing. Soalnya di sini nyucinya pakai uap. Tegangannya sangat tinggi, 90 derajat ya. Kalau ini buat lepis, kalau ya buat pakaian yang lain nggak bisa, ntar jadi kecil ukurannya. Kalau yang mau sini juga nyuci buat khusus produk lepis ya, konveksi dari partai kecil sampai partai besar, silahkan di sini pelayanannya sungguh ramah dan harganya relatif murah ya, relatif murah. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini proses pengepresannya di sini. Berhubungan sekarang hari Minggu lagi gak ada. Ini uap ya, pres uap. Tuh, lihat. Ini keluar uap dari sini. Panasnya lumayan. 95% derajat lah. Sini uap dari pipa. Nah, dari pipa. Ini dari boiler ya, sana bikin uap. Ada lagi tempatnya, bukan di sini. Di belakang. Nih, juga masih banyak nih pres ini. Yang punya konsumen. Warna anak-anak udah berubah warna gini, biru-biru gini. Kalau yang mentahan warnanya gimana ya, agak biru-biru kehitaman gitu. Kalau yang udah di washing ini cantik banget nih, pada umumnya lepis nih, karena lepis beginilah. Kalau yang mau di warna juga, ini ada ini kawas ya,
Kalau kaos ini cuman di gimana ya? Di press doang, gak dicuci pakai air panas. Cuman dicuci sih pakai air dingin dibanting doang. Biar enggak kusut gitu. Udah di press lagi di sini. Ini sablonan nih. Sablonan kain kaos. Ini di tempatnya Kampung Jin ya. Kampung Jin. Kampung Jin, Kecamatan Kutawaringin. Oh, Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Soreang, Bandung ya, bertepatannya. Nah. Dan Bandung. Nah, ini kantornya. Kantornya tempat pelayanan konsumen ya di sini, tempat pembayarannya. Tempat pembayaran yang lagi nge-washing, nyuci, lagi ngepres di sini tempat kantornya. Kalau dari sini, kalau yang itu ada lagi ya ngepax. Ini bukan tempatnya, bukan di sini, ngepax. Bagian finishing terakhir ngepax. Ya dikasih kancing gitu gimana. Ya, mungkin segitu aja video dari kami. Kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, comment, dan share ya. Monggo. Hatur nuhun, terima kasih yang udah nonton video saya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.